Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, ini saya kembali hadir. Ini saya punya tanaman durian. Nah, ini cabangnya banyak gitu ya. Nah, ini namanya durian oci gitu ya. Nah, itu daunnya ke situ. Ini umur sekitaran 2 tahun gitu. Nah, ini cabangnya banyak banget gitu ya. Nah, ini saya coba mau menjarang yang bagian atas. Yang bagian bawah kemarin sudah beberapa saya buangi gitu ya. Nah, ini saya coba menjarangi atas ini yang cukup padat gitu ya. Nah, lihat ya teman-teman. Nih. Ini kan 3 ya, sejajar semua ya. Betul. Kemudian ini sama jarak ke atas. Nah, ini kan cukup agak lumayan ya, kalau buahnya ini entol di sini kan nggak sampai situ. Nah, ini akan saya buang ini teman-teman. Nah, ini kita buang, ini juga. Nah, itu jadi nanti kalau berbuah insyaallah ya gitu. Terus ini ada lagi, ini juga sejajar, ini sejajar, ini saya kurang tahu jenis ini kenapa paling banyak sejajarnya gitu ya. Nah, maka ini yang saya buang teman-teman. Nah, kita buang, kita mepet aja. Nah, bagus. Kemudian di atasnya juga sama ini. Nah, untungnya ini ke sini ke sana, jadi kita yang potong yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini saya kira bagus. Nah, ini yang masih ada di atas, ini juga saya buang nanti ya. Ini itu. Nah, ini durian saya masih kecil. Jadi kalau penjarangannya saya nggak berani penjarangan berat, penjarangan ringan aja, karena ini masih proses pertumbuhan. Tuh, banyak cahaya, banyak ini daun untuk mengolah sari makanan gitu kan. Nah, kalau ini terlalu sedikit kita buangi, takutnya pertumbuhannya terkendala. Jadi yang cabang-cabang istilahnya kayak gini, ini kan tersembunyi gitu kan, itu nanti malah banyak menghabiskan makanan. Seperti ini kita buangi gitu ya. Nah, itu teman-teman tip dari saya untuk membuahkan atau menanam durian. Nah, ini semoga nanti pertumbuhannya cepat dan buahnya bisa bagus ini. Nah, yang bawah ini kemarin sudah saya buangi, tapi ini masih juga untuk proses pertumbuhan. Jadi kalau ini memang belum siap untuk dibuahkan. Itu ya teman-teman, mungkin itu teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat. Ini durian, mari kita menanam. Kalau nggak nanam itu nggak asik teman-teman, karena nanti kita bisa petik hasilnya. Baik, nanti kalau sudah mulai berbunga, siap berbunga, nanti akan saya update lagi ya teman-teman. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.